Iya, Cak. Kamu siapin semua berkas yang ada ya. Berkas TKW yang belum berangkat maupun yang udah berangkat. Siapin semuanya ya. Semua berkas, Cak? Iya, semua. Nanti kalau Pak Mustaqim pulang dari Hong Kong, Cece mau langsung ke sana. Cece mau serahin semuanya ke Pak Mustaqim. Moms. Kantor ini emang harus tutup, Tut. Aduh, kenapa harus kesini sih? Nanti kalau ketemu Iin cantik, yang kecantikannya bikin melintir, gak enak saya kalau nanti dia minta dilamar. Bu dokter, Iin, saya permisi dulu ya. Iya, Bu Yola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi kesejahteraan umat ini, saya pasrah kalau Iin nanti minta dilamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, Bu dokter. Pak Ujang. Pak Ujang. Punten Bu Dokter, saya kesini, Subhanallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Ada apa Pak Ujang? Oh, maaf Bu Dokter. Saya datang ke sini dengan kapasitas sebagai aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW. Maksudnya, Subhanallah ya Allah, kecantikannya benar-benar bikin melintir. Bu Iin, nggak berkah ini mah. Jadi ada apa ya Pak Ujang? Oh, maaf Bu Dokter. Saya datang ke sini menawarkan diri untuk menjadi keamanan Kang Ido sama Jennifer pergi ke Hong Kong. Terpanggil saya ini Bu Dokter. Biar semuanya aman terkendali. Maaf Pak Ujang, tapi kebetulan saya dan Alex yang akan menemani Pak Ido dan juga Jennifer ke Hong Kong. Oh. Sudah ada yang nemenin? Bikin malu ini. Bercerita dia sama saya. Begini Bu Dokter, sebagai aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW, kalau Bu Dokter membutuhkan bantuan saya siap sedia. Iya Pak Ujang, terima kasih ya. Sama-sama Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.